Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Jamilah dengan NIM S 119169 dari kelas D Peternakan. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat ransum. Yang pertama, kita akan membuat konsentratnya terlebih dahulu. Bahan yang saya gunakan yang pertama yaitu tepung jagung. Kemudian dedak padi. Lalu ampas tahu dan urea dan air untuk mencampurkan konsentratnya. Kemudian hijauan yang saya gunakan yaitu rumput benggala. Pertama-tama masukkan tepung jagung yang telah ditimbang sesuai yang dibutuhkan. Kemudian tambahkan dedak padi sekitar 500 gram. Dedak padi ini memiliki lemak kasar yang cukup tinggi, yaitu 9,4%. Selanjutnya, masukkan ampas tahu. Di sini, saya menggunakan ampas tahu lebih banyak dari bahan kering lainnya. Ampas tahu memiliki protein kasar yang tinggi, sekitar 25,6%. Setelah itu, aduk hingga tercampur rata semua bahan keringnya. Lalu, masukkan urea ke dalam air secukupnya. Urea merupakan senyawa nitrogen non-protein, artinya bagian nitrogen dari urea digunakan untuk produksi protein oleh mikroba di dalam rumen. Setelah itu, aduk lagi hingga semua bahannya homogen. Tambahkan lagi air bila konsentratnya masih padat. Pastikan konsentrat ini tidak begitu cair, juga tidak begitu padat. Kemudian berikan konsentrat tadi kepada sapi. Sapi yang diberikan konsentrat akan mengalami pertumbuhan dengan cepat. Hal ini dikarenakan tubuh terus dipacu fungsinya oleh nutrisi-nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan kalsium. Lalu yang terakhir, berikan rumput benggala pada sapi. Rumput benggala atau panicum maximum sangat cocok untuk dijadikan rumput potong bagi ternak karena mempunyai tekstur daun yang halus sehingga disukai oleh ternak ruminansia. Baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.